Apa mal? Sendal hotel mal? Mal, ambilkan laptop mal. Saya tak nyuruh Pak Upu masukkan kegiatan besok. Laptop ya mal? Gimana Pak Agus? Berantakan semua. Mending kita ke sana aja, kamar kita sendiri. Ayo. Ya, mal, nanti kalau kopinya sudah baru sebelah ya. Oke lah. Atau mau ngobrol sebelah, ngobrol, ngerasani gibah, sopong, ngapung. Ada. Nah, sini bersih. Ya sekarang bersih, kalau mereka semua ngumpul di sini jadi berantakan, sama aja. Berantakan sekali, Gugatan besok harus dimasukkan, terus kemudian sama enggak konfirmasi surat kuasa nih Pak Sani? Sudah gimana? Udah aku bahas sama Pak Agus dan Mas Iqmal. Oh sudah di surat kuasa? Yang buat mana nih? Marang Kota apa Gresik? Yang mana? Surat kuasanya nih. Oh, Gresik. Oh, Gresik kan. Iya, besok ini. Iya. Ditemui prinsipalnya. Bahkan ya terkadang itu ya. Kita ada di hotel yang seperti ini. Di kamar yang seperti ini. Kadang juga di tempat yang seperti itu. Ini nanti ya, Pak Sandi ya. Nggak paling nggak kita harus itu saksi ahli. Kita harus menggunakan saksi ahli. Seperti kebiasaan kita ya. Iya. Memang penting saksi ahli itu. Sangat penting sekali. Sekali penting. Jadi kita itu bisa melihat dari perspektif seorang yang memang berkompeten di bidangnya gitu loh. Tidak sekedar versi ini, versi itu. Ini cacat kehendak. Seperti halnya waktu pengakuan utang itu. Dari pengakuan utang di lapangan dengan nilai pengakuan utang bukan bahwa peralihan hak secara jual beli atas utang piutang dengan jaminan aku juga bertentangan dengan nilai kepatutan dikarenakan selisih yang terlalu jauh antara harga tanah yang sesungguhnya di lapangan dengan nilai pengakuan utang penggugat. Pengakuan utang penggugat bukan ya di lapangan dengan nilai utang penggugat. Nilai utang yang dibebankan kepada penggugat. Nilai utang penggugat. Oh, dibebankan. Karena penggugat itu kan sebetulnya dia juga nggak tahu persis tentang besaran bunga itu. Ternyata mencekik leher dia itu kan hanya berapa bulan dari angka 800 sekian sudah menjadi 1,5 apa 1,7 miliar? Iya, 100 miliar. Waduh. Ini penyalahgunaan keadaan. Miss Brooke Van Omstanding Haden. And kamu, and aku, and kita. Extremis. Posisi tawar yang tidak seimbang dari para pihak pembuat perjanjian. Baik secara bargaining atau bernegosiasi. Maksudnya apa? Kok secara bargaining sih? Kalimatnya apa ya? Secara bargaining itu kan setiap orang kan punya apa namanya posisi bergain itu apa ya, tawar menawar, tawar bergain position,
Posisi tawar position, ya, posisi tawar yang tidak seimbang. Karena dia kalah secara ekonomi, secara psikologis, dia menjadi di bawah, jadi dia manut aja. Ya sudah, kamu segini-segini, iya, karena dia terpaksa harus mau. Dia harus menurut karena dia sangat membutuhkan. Jadi dia mengiyakan apapun. Dan buat perjanjian tidak terpenuhi dikarenakan adanya persetujuan yang tidak seimbang dari para pihak buat perjanjian maupun dalam pemenuhan prestasinya atau kewajibannya. Penyalahgunaan kehendak, penyalahgunaan keadaan maksudnya menimbulkan cacat kehendak dalam suatu perjanjian dikarenakan ada posisi tawar yang tidak seimbang. Posisi tawar apa? Posisi tawar para pihak si pembuat perjanjian, seperti yang disampaikan Pak Sandi tadi, baik dari segi ekonomi maupun psikologis. Segi psikologis. Turut terbuka 3, turut terbuka 1, turut terbuka 2, turut terbuka 3. Ini ternyata banyak. Yang kita gugat ada 350 orang. Astagfirullahaladzim. Dari Dana. Saya suka agak nyeleneh sih, tapi ya beneran. Tapi ini bukan gugatan class action kok. Yang kita gugat, tergugatnya ada 1-2. Turut tergugatnya 1-2-3. Ya. Oke. Besok bismillahirrahmanirrahim menang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, saya tak mengeluarkan tenaga luar aja dulu ya, supaya. Asal yang dalam jangan ikutan keluar, bos. Cukup yang luar aja. Kalau yang dalam ikutan keluar, wah, agak-agak gimana juga kita nih. Iya. Oh ya, Big Boss lagi dalam menyusun gugatan, menetapkan para pihak dalam suatu gugatan itu sangat penting. Kadang gugatan itu bukan kadang ya, gugatan itu bisa dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak. Bisa. Terus keliru menempatkan seseorang sebagai pihak. Misalnya semestinya dia bukan tergugat. Nah, tapi dia diposisikan sebagai tergugat. Semestinya dia turut tergugat gitu kan. Jadi benar-benar harus cermat. Nggak asal kita gugat A, B, C, D, E. Korelasinya apa gitu. Ini Big Boss sedang mencoba mendalami ilmu gaib. Siapa aja? Kita ya, saya kirimkan ya ke 4 orang ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak Agus langsung membuka emailnya lewat HP dan mencek. Sementara Iqmal memandang Pak Agus sambil berdoa. Kenapa Pak Agus bawa doain? Supaya selamat. Ternyata akibat membaca email Big Boss itu bisa menjadi tidak selamat. Wah, Iqmal lagi. Pak Koko, besok masukkan gugatan Pengadilan Negeri Gresik, kemudian sidang di Pengadilan Negeri Surabaya. Terus besok Iqmal sama Pak Agus di Pengadilan Negeri Kota Malang. Saya sama Pak Sandi di Pengadilan Negeri Kepanjen Malang. Hari Selasa, berapa tempat? 4 pengadilan negeri. Itu yang akan kita bahas setelah ini. Oke. Setelah iklan-iklan berikut ini. Mana iklan? Ya gitu bagus. Jadi iklannya, Igus ini iklannya. Ya udah banyak ini. Ya udah. Oke, cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Ente. Big Boss. Bye.